Keras, bro. Ternyata keras kalau pakai kunci ini ya. Perhatikan lagi. Ya, tidak akan buka, bos. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tobing. Di video kali ini kita memberikan tutorial atau cara pemasangan atau membongkar perak depan ya, SPLX 150. Seperti biasanya sebelum video selanjutnya, jangan lupa saya ingatkan like, comment, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang belum bergabung silahkan bergabung, dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Tobing ya, agar saya lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, lanjut ke tema cara melepas pelek depan ya di motor Vespa LX 150. Ini yang punya motornya ada di sini. Ini tahun berapa ini, Pak? Motornya, Pak? Tahun 2011. Motornya katanya tahun 2011. LX 150 ya. Jadi mau ganti ban. Sini kita akan melepaskan pelek depannya ya. Sini kalau untuk melepas pelek depan kita harus menggunakan kunci L ya. Kunci L6 ini, bro. Oke. Kita langsung eksekusi aja. Kita langsung lepaskan ya. Menggunakan kunci L. Oke. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah membongkar pelek depan di motor Vespa LX 150, tidak tahu caranya, simak aja video saya ya agar teman-teman paham. Oke, sini kita gunakan kunci seperti ini ya. Apakah dapat terbuka? Kita gunakan kunci T8 ya. Keras, bro. Ternyata keras kalau pakai kunci ini ya. Perhatikan lagi. Ya, tidak akan buka, bos. Oke. Berarti caranya kita akan gunakan impact aja ya. Karena memang kalau pakai kunci manual ini kita tidak bisa melepasnya ya. Karena memang keras ya. Jadi kita akan gunakan impact aja ya. Oke. Kita ambil dulu kuncinya ya. Ke Bonang kunci ya, teman. Oh, gelo. Ya. Oke, kita akan menggunakan impact aja karena memang kita menggunakan kunci manual tidak bisa kebuka ya. Kita perhatikan lagi sini, perhatikan. Kita gunakan kunci manual. Keras ya, ya. Oke. Kita pakai tag aja ya. Oke, bro. Kalau pakai impact gampang banget. Kita lepaskan dulu. Wih, shit. Oke, ternyata sangat mudah kalau kita pakai impact ya. Kalau manual dia kencang banget, bro. Tidak bisa kebuka. Walaupun kita gunakan kunci ini sama aja. Oke. Kita lepaskan satu persatu. Nah, kuncinya memang paten nih, bro. Oke. Oke, bro.
Satu lagi. Lepaskan. Oke. Oke. Oke, bro ya. Cara melepas velg depan di motor Vespa LX 150. Tata caranya seperti itu ya. Sekarang untuk cara pemasangan ya. Sini kita melepaskan velgnya karena memang bannya mau diganti ya. Ini bannya udah diganti, cuman kita tidak sempat videoin karena memang durasinya terlalu lama ya, makanya kita tidak videoin ya. Kita hanya memberikan cara melepas dan memasangnya. Oke, lanjut aja kita pasang. Oke. Kita pasang dulu semua. Karena memang kalau kita melepaskan menggunakan kunci L secara manual, kalau pernah belum pernah kita bongkar, yang membuat ini sulit ya. Makanya kita menggunakan impact ya. Kalau pakai impact mudah ya. Oke, kita langsung kencangin satu persatu. Oke, untuk kita kencanginnya secara manual aja ya. Oke, kita kencangin. Oke. Oke, bro. Sip. Oke, bro. Untuk pemasangan velg depan di motor Vespa LX 150, tata caranya seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di mana berada yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa di-share video saya. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dipijit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi berita-berita terbaru di seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beres.